Bertempat di lapangan Desa Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pemerintah kecamatan setempat bersama Forkopimda menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Hadir dalam acara ini, seluruh kepala desa sekecamatan Kain Kidul dengan mengenakan pakaian khas Kabupaten Kediri, pihak TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelajar, sedangkan bertindak sebagai Irup Camat Kain Kidul. Sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat supaya kita dapat merasakan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika hingga kini bisa mempersatukan kita dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Selain slogan, pemerintah juga merilis logo HUT RI ke-77 yang mempunyai makna dan menjadi refleksi dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam mewujudkan sebuah harapan untuk bersama-sama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. Menurut Camat Kain Kidul Kabupaten Kediri, dengan terselenggarakannya upacara ini juga membuktikan jika warga sudah bangkit dari pandemi COVID yang berdampak pada melemahnya sektor perekonomian warga. Kini meskipun di era endemi COVID-19, warga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, ini adalah momen yang pertama kali yang selama ini masih kita mengatasi daripada corona. Nah, ini kita bangkit atau pulih lebih cepat, ini kita memulihkan situasi, memulihkan ekonomi warga masyarakat yang mana selama ini warga masyarakat dikhawatirkan dengan keadaan. Usai dilakukan upacara, pemerintah kecamatan setempat juga memberikan penghargaan kepada pasukan pengibar bendera sebagai ucapan terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan tahunan ini. Dari Kediri, Fedo Pradistia melaporkan. Dan makam vaksinasi dan lainnya sebagainya.